Salah satu tarikan yang ada di Sungai Pahang, Kuala Rompin adalah aktiviti mencari kepah. Bagi yang ingin merasai sendiri pengalaman mengutip kepah, anda boleh menaiki bot di jeti Sungai Putri yang terletak kira-kira 5 km dari pekan Kuala Rompin. Anda akan menaiki bot selama lebih kurang 30 hingga 45 minit sebelum sampai ke lokasi. Buat kaki pancing, lokasi Sungai Pahang di Kuala Rompin ini juga terdapat banyak lubuk ikan dan ikan yang menjadi buruan pemancing adalah ikan pelayaran. Mencari kepah, anda perlu memusing-musingkan kaki sehingga kepah keluar dari dalam tanah. So, dia rasa berbiji ke? Itu dia lah tu. Okay. Tapi kalau macam ni, rasa macam terjun ke? Siapa yang ingin merasai sendiri pengalaman mencari kepah atau memancing di sini, anda digalakkan datang sekitar bulan April hingga Jun kerana hasil ikan lebih banyak berbanding bulan-bulan yang lain. Selamat bercuti!